Halo teman-teman Bang John. Nah, kali ini Bang John lagi ada di Kota Solo ya, Surakarta Hadiningrat. Wah, ini kita Bang John mau jajan sate kambing asli Tambak Segaran. Ini sate kambingnya katanya khas nih ya, khas Solo nih. Sate buntel ya namanya ya. Itu kalau dari barat itu dari arah Pasar Legi ya. Dari Kota Solonya itu Pasar Legi itu nanti bisa sampai ke ini Tambak Segaran sate ini. Oke, langsung aja kita pesan. Gue John Sukma, selamat datang di channel gue. Bu, boleh video ini ya? Boleh video ini ya? Iya. Oh iya, kumis ya Bu. Kenapa dinamain sate buntel gitu, Pak? Dibungkus? Oh, dibungkus pakai apa, Bu? Dibungkus pakai lemak jaring. Lemak? Lemak jaring. Lemak jaring? Oke. Oh, apa itu lemak jaring, Bu? Nanti kalau sudah lihat. Oh, gitu ya? Oke, ya. Tapi yang pasti itu semua dari daging kambing ya? Iya, oke, siap-siap. Satu porsi isinya dua gitu ya? Besar. Tapi besar gitu ya? Oh, iya. Ini sama Mbak siapa nih? Tri. Ini buka udah lama, Bu? Siapa? Berapa tahun, Bu? Kalau boleh tahu. Generasi itu dari 48. Oh, dari 48 3 generasi ya. Berarti Ibu generasi ketiga ya? Iya. Wow, udah lama banget ya. Iya. Buka jam berapa ini, Bu? Buka jam 12 siang. Sampai? Siang. Sampai jam berapa? Ini PSBB seharusnya jam 7. Oh, 7 tapi malam itu. Jam 9. Jam 9 ya. Oke, oke. Mentok jam 9 ya. Oke. Ini jagung buat apa, Bu? Buat makan sendiri. Oh, buat makan sendiri. Kirain ditaruh di satenya itu. Oke, oke. Ya udah pesan ya, Bu ya. Oke. Oh, ini tadi yang namanya jaring ya? Oh, ini jaring. Kayak ini ya, apa Mas, gaji ya? Iya, gaji. Oh, gaji emang ya? Iya, gitu ya, jadi bakar gurih ya, gini ya? Oh. Dibelah gitu ya, Mas? Iya. Biar dalamnya matang gitu ya? Iya. Ini dagingnya kayak cincang ya, Mas? Iya, daging giling. Oh, giling itu ya? Oh, dagingnya digiling ini teman-teman ya. Mantep nih. Jadi sate buntel ini ya teman-teman ya, dagingnya pakai daging giling ya, Mas, kambing. Terus dibuntel pakai tadi apa namanya? Gaji ya, jaring ya, lemak perut ya. Oh, ini baunya aja udah gurih banget ya, Mas. Dipotong di belah. Jadi dagingnya mantap. Lihat John ya, mantap, udah datang nih ya. Guys. Ini sate buntelnya. Satu porsinya berapa Mbak tadi? 60.000 isi? Isi 2 ya, isi 2. Kalau ini isi 4 berarti 120.000. Ya. Oh, ini isi 2 dibelah gitu ya. Oh, aku taunya isi 4 ini, isi 2. Oh, gini ya. Ini apa ini? Tongseng. Tongseng khas Solo nih ya. Oh, lihat. Betapa bikin ngilernya ini ya. Wow. Langsung aja yuk, kita sikat. Udah gak tahan nih gue. Oh, ini ya teman-teman, ini tadi apa, sate buntelnya ya. Jadi udah dicopot ya dari itunya, dari tusukannya.
Jadi ini ya teman-teman, penampakannya udah dibelah, udah matang. Tadi isinya daging cincang itu udah. Terus aku campur sama tongsengnya nih ya. Tongsengnya kayaknya pedes nih ya, sama sayurannya nih. Mantep ya. Oke teman-teman, jangan lupa buat disamperin sate kambing asli, sate buntel khas Kota Solo. Ini Tambak Segaran, ada di Jalan Sutan Syahrir, Kota Solo. Oke gitu aja, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa buat di subscribe, jangan lupa buat dibagiin biar teman-teman yang lain juga tahu ada sate buntel khas Kota Solo, Surakarta. Sampai jumpa di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan John.